coba ya tuh teman semua. Ini itu tadi Pak itu kan kerjaannya cari belut, ya belut di sawah. Juga ada lupa kita akan baru istirahat ya, mungkin bisa melihat adanya bambu-bambu antik. Juga Bapak itu tidak tuh jadi YouTuber atau tidak terus enggak kerja itu tidak tergantung sama YouTube itu tidak ya. Bapak itu kerjanya cari belut. Belut sawah ya, untuk teman semua. Tidak terus enggak kerja itu tidak tergantung sama YouTube itu tidak ya. Bapak itu kerjanya cari belut. Belut sawah ya, untuk teman semua. Mudah-mudahan ya juga bisa tahu kegiatan Bapak itu setiap hari apa gitu ya. Bapak ini istirahat. Tadi udah dapat belut dikit. Tapi kita sambil tuh ngintip adanya bambu ya. Siapa tahu ntar ada yang unik. Saya perlihatkan mana. Yuk ikuti, coba diintip. Ya gitu ya teman nih, ngintip ya sambil mencari belut ngintip, siapa tahu ada. Baik teman ya, peradaannya bambu-bambu antik, siapa tahu mendapatkannya, bisa dilihat oleh teman semua. Karena Bapak itu ya tidak mengambil, hanya memperlihatkan ya teman. Di channel ini hanya memperlihatkan ya, tidak ada pengambilan, sama sekali tidak ada. Kecuali ada teman yang ingin membutuhkan, ya potong sendiri aja. Siapa tahu keberadaannya bambu antik. Ya ada teman ya, ini bagus sekali ini. Ya bagus sekali. Bawahnya juga ada tapi kecil ya. Ya biarin aja. Ini juga ada yang bolong. Tapi tidak tembus nih teman, tidak tembus ya. Siapa tahu teman-teman suka itu ya. Ini itu ya, atasnya juga ada itu nempel lagi itu ya. Saya perlihatkan semua untuk teman. Cari lagi keadaannya. Tidak ada. Ya udah lama sekali nih istirahatnya. Cari belut lagi ya, teman ya. Cari belut lagi. Yuk. Ini kerjaan pokok nih. Cari belut. Ya ini udah pulang, udah dapat setengah ember ya. Ya itu
jatuh dan nyampe di rumah Bapak kiranya panas ya. Ya begitu juga tuh teman-teman semua. Jangan lupa ya video-video Bapak di share, di like, di subscribe ya. Ya Bapak itu pencari belut gitu ya, yang aslinya ya. Ya gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.